Casey yang hilang belum juga pulang-pulang. Kimdal keliling kota, keliling-keliling untuk mencari di mana keberadaan Casey. Uyunwoo datang untuk syuting tapi salah pintu. Pintunya kunci. Ya karena memang bukan itu jalan masuknya. Kami sendiri ya memang berharap ya anggota Wild Animal itu tahu gitu bahwa Remreri adalah Remreri, bukan Uyunwoo. Dia dari dunia lain dan ya supaya perjalanannya nanti kan lebih ya lebih bisa jelas gitu bahwa ini mendukung Remreri, yang ini Remreri mendukung teman-teman idolnya. Selepas syuting, manajer ganteng itu menghilang ya. Jadi Remokesi sedang nongkrong sambil makan makanan cepat saji dan mengenang kisah masa lalunya di mana dia dulu punya fans, sering menyapa fans sambil bawa minuman. Dan karena Casey ini bikin masalah, akhirnya fansnya pergi meninggalkan dirinya dan dia nggak ada fans lagi. Ya jadi itulah ya netizen lah, ataupun jalan persosmedan penuh dengan lika-liku drama. Ya benar adanya Casey ini sedih, dia takut karena dia punya trauma itu ya. Dan hari H ya, jadi minggu depan ataupun besok ya, bukan minggu depan Dik, kita akan melihat penampilan seksi. Mungkin konsepnya dirubah lagi dengan si Remreri ya, seperti apa ya di episode 6 nanti ya, karena ini adalah detik-detik menuju penampilan. Di sini Uyunwoo mengisi energinya dengan banyak-banyak makan dan minuman yang dengan iblis ya. Jadi masih kejahatannya itu masih ada ya. Dan di sini pun akhirnya mereka berdua, Remreri dan orang ini, membuat kalau Remreri yang kalah, dia bakalan jadi budak daripada si orang ini selama satu hari. Wah, jadi ini pertaruhannya lumayan ya, bisa bikin ketawa untuk iblis kan. Iblis kan pengen ngelipon untuk iblis. Dan ternyata iblis dalam persiapan untuk datang ke lokasi ya, kayaknya ke lokasi Sing Survival. Di detik-detik untuk tampilnya si Uyunwoo, dan di sini kita lihat kayaknya Uyunwoo ini agak deg-degan ya. Ditangkap dan berakhirlah episode 5.